Nih setelah kita bersihkan, proses membersihkan selokan guys ya. Ini selokannya udah rada-rada parah nih. Gue buat dokumentasi, kalian diupload ke YouTube guys ya. Ini tinggal diangkut aja nih guys. Perlu pembenahan nih sebenarnya guys ya selokannya. Nih udah berlubang nih. Bersih, oh, intinya nggak gue bersihin, ini gue bersihin sampai ke atas itu ya guys ya, selokannya nih. Nah ini yang tadi yang parah banget, dibersihkan. Ini untuk mencegah penyumbatan guys. Gue bersihin nih guys. Ini udah bersih, ini lumayan lah, ini sampai di atas tadi nih, mainnya membersihkan, ini sedikit aja nih, nah, lumayan guys ya, ini dokumentasi singkatnya, jadi dia dari sini ke bawah ujung sana guys.